Oke guys, kembali lagi bersama gue Beksan dan kameramen gue Tifa. Balik lagi di segmen Let's Eat Happy Day. Jadi sekarang kita udah berada di nasi goreng SP Bang Mahmud. Nah, yang lebih terkenal di sini namanya nasi goreng Mahmud. Oke? Motor lewat. Jadi kita di sini mau makan nasi gorengnya yang terkenal enak banget di daerah sini guys. Oke? Jadi tempatnya itu berada di Jalan Tarian Raya, di depannya Alfamart. Pokoknya ada depannya Alfamart persis, pokoknya seberang-seberangan mereka. Hati-hati. Oke, pokoknya gitu aja. Nah, pokoknya kita masuk karena gue udah gak sabar mau makan ya guys ya. Let's go. Jadi barusan gue udah pesen nasi gorengnya. Gue sama Tifa pesen yang sama. Nasi goreng. Kenapa? Jadi gue udah pesen nasi goreng gilanya yang pedes, nggak pakai sayur, biasa. Kalau Tifa pesen yang nasi goreng gila, nggak pakai sayur, nggak pedes juga. Nah, jadi pokoknya ditunggu aja. Bentar lagi udah mau sampai, pokoknya kalau udah sampai ya pas, ini kayak biasa, oke? Oke itu aja, tunggu ya guys. Ya, jadi makannya udah nyampe. Tambah basa-basi lagi, langsung kita sikat ya guys. By the way, Tifa duduknya di belakang situ. Iya lagi orang, ya orang lagi nikahan. Jadi tau kan, gak ada meja, malah di kursi duduk pegangin, oke? Okay? Itu Tifa di belakang guys. Oke, okay, langsung kita coba aja. Oh iya, lupa masker. Masa makanan maskernya. Oke, okay, langsung kita coba aja. Jadi ini yang gue pesen ini kan nasi goreng gila nih guys. Nah dia tuh ada nih, ini baksonya nih, satu bakso. Terus dia juga ada sosisnya tuh, sama ada telurnya. Ya jadi banyak banget nih guys. Pokoknya di sini tuh wah gila, banyak banget ya ini isinya. Dan porsinya juga porsi banyak banget guys ya. Dijamin gak nyesel kalau makan di sini. Kita cobain langsung ya guys ya. Oh atau kita cobain satu dulu nih, dari sosisnya dulu. Eh salah, baksonya. Dari baksonya dulu, kita cobain aja. Baksonya, baksonya kayak bakso guys. Ya iyalah, masa bakso kayak sosis. Baksonya enak, terus oh di sini eh bukan nih, salah. Ini juga ada sosis. Jadi ada cincang-cincang, ini semua ada cincang-cincang ya guys. Setelah dikasih bakso langsung bulat begini gak? Kita keselok makannya. Oke langsung aja dicoba lagi. Sosisnya enak. Ya, ada ya. Ada sosisnya. Sosisnya bukan abal-abal punya nih guys. Ini diolah langsung dari sapi pilihan ini sosisnya. Kenapa nih mas? Ini kalau sudah diolah langsung dari sapi pilihan. Bakso langsung dari Swedia ini impor ya guys. Pokoknya enak. Langsung kita cobain ya. Cobain, mari makan. Mantep guys. Lagi. Gila, diberi banget. Mantep banget guys, makanya ini nasi goreng mengingatkan gua di suatu pedesaan yang indah, mana gua bisa melihat sapi-sapi, pasti lapar gitu lihat sapi, pasti kepin makan. Langsung kita cobain lagi. Mantep guys,
gue nggak coba kata-kata nih karena lagi menikmati nih guys ya. Ini tuh komposisinya bukan sembarangan komposisi nih. Kayak yang tadi gue udah bilang, baksonya ini bukan sembarang bakso. Ini impor langsung dari Swedia ini. Capinya, sosisnya diolah langsung. Nasinya juga diimpor dari Jepang nih, maksudnya dari Osaka ya bener. Dari Osaka Jepang nih. Masa iya deh. Masa ini capek iya iya doang ini. Lagi banyak pesenan, jadi iya iya aja. Apalagi gue mau kasih tau, itu letaknya berada di Jalan Tarian Raya ya, bener. Jalan Tarian Raya di depan Jalan Tasca. Nah, depan gang Jalan Tasca. Lebih spesifik lagi, woi motor. Lebih spesifik lagi, depan Alfamart pas. Depan Alfamart namanya. Nasi goreng Mahmud, oke? Sekarang kita mau cobain es jeruknya nih guys. Jangan lupa diaduk-aduk. Sama aja. Gila seger banget guys. Capek-capek gini ya kan. Seharian kita capek, enaknya minum es jeruk. Langsung disikat lagi guys. Guys, kalian udah nonton tadi kan gimana keseruan kita, keseruan pokoknya tadi kita udah makan nasi goreng gilanya ya. Pokoknya ini nasi goreng rekomend buat kalian yang demen nasi goreng ini tuh, apalagi kalian anak Gading, wajib banget. Ini ada di ini alamatnya berada di
Oh dia. Dari Jalan Harian Raya Timur Blok P yang tepatnya di depan Alfamart. Nah, juga dia ada di depan Jalan Taska namanya. Jadi ah, pokoknya alamatnya udah gue kasih tahu. Langsung aja cek ke sini buat kalian yang penasaran. Tempatnya tuh kecil ya guys ya. Gue bilangnya tempatnya kecil. Cuman wah rame banget dari tadi. Pesenannya full terus. Itu rame banget. Jadi gue ditunggu aja lah nanti di konten-konten kita selanjutnya. Jadi makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nantikan konten lagi selanjutnya. See you guys in the next video. Bye bye. Happy guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.